Selamat sore, Macie. Kamu ke mana? Hi, sore, Macie. Kau udah lihat si tipu bapak, kak? Kau udah cari dia, kak? Oke, Mas Hari. Kau tinggal jalan cari Kiki bapak terus. Kau kira dia jalan cari 02, kak? Tadi dia jalan ke laut tuh, dekat turun perahu. Katanya dia mancing, kak? Aduh, Macie. Padahal saya mau bilang Kiki bapak antar saya dan Kiki ke dokter, kak. Karena dari malam itu tidak tidur sampai pagi karena Kiki ini dia demam. Saya curiga nih gejala penyakit malaria ini, Macie. Makanya Macie, kalau malam itu tidur pakai kelambu supaya anak tuh dia jangan dapat gigi dari nyamuk karena sekarang ini penyakit banyak, salah satunya malaria. Aduh Macie, itu lagi baru kapan kaderun bagi-bagi kelambu Kabarnya nanti bulan Oktober Macie baru dong bagi kelambu tuh serentak. Selamat sore Ibu Pari. Sore Ibu Pari. Kebetulan Ibu Kadir datang, saya mau tanya soal pembagian kelambu itu kapan nih? Pembagian kelambu gratis serentak itu nanti bulan Oktober. Jadi nanti kita bagi sesuai dengan kelompok tidur. Misalnya dalam satu rumah ada 3 keluarga, berarti dapat 3 kelambu. Jadi kalau sudah dibagi, wajib dipakai. Supaya tong punya kompleks ini juga. Yang ada yang kena malaria lagi, apalagi yang sedang hamil begini kayak kok. Iya baik Ibu Kader, terima kasih atas penjelasannya. Itu lagi Macie, nanti kalau pembagian kelambu tetap saya rinsa puan dan rinsa pulaki pakai karena saya tidak mau saya pulaki rinsa panak cinta ini sakit. Supaya tuh jadi keluarga bahagia di Paris ini aman dan tentram dari penyakit malaria. Iya, betul sekali, Martel. Nanti kalau sudah mulai pembagian, semua tetap dapat. Jadi, kalau begitu sudah ya, saya lagi mau ke pasar beli ikan dulu untuk Martel. Iya, saya permisi. Selamat sore lagi. Iya, selamat iya, sore, Macie. Ayo, pakai kelambu. Malaria hilang, keluarga sehat.